Gedung kantor cabang BRI di Jalan Gajah Mada Samarinda, Kalimantan Timur terbakar pada Rabu malam. Api pertama kali muncul dari ruang rapat di lantai 3 gedung. 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas harus memanjat kanopi untuk sampai ke pusat kebakaran. Saat kebakaran terjadi, gedung dalam keadaan kosong. Dugaan kuat api berasal dari korsleting listrik.